Kalau di KKL, kedai mama Pakistan ada, dah tak ada mama. Di KL, kedai mama sekali Pakistan. Dah kapet, perabot, nilai 3. Kalau pernah pergi nilai 3, 100% Pakistan. Samsik pun sana Pakistan juga. Orang Melayu mereka ada, mereka tak boleh jual air. Itu je lah. Myanmar, food court. Pergi food court mana-mana. At Eon B ke apa ke, yang masak-masak semua Myanmar. Walaupun ada janggut, Myanmar tu. Bangladesh, kedai gadget. Kemboja, kedai baju. Tapi kedai ringgit, kita tak jumpa lagi bangsa-bangsa ni buat. Kalau ada pun, Chinese saja. Melayu, India. Masih terkawal dari segi sana berbanding dengan bisnes-bisnes lain. Ada yang saya tanya pada saya, orang Pakistan. Ada, tapi kita tak layan lah. Sebab peluang tu masih luas lah, terkawal. Bangsa-bangsa lain tak nampak lagi, tak buat. Jadi dia kurang saingan. 5, untung yang tinggi. Margin kedai RM2 ni lebih kurang 30%. Tinggi, ya. Kalau satu barang tu dalam 60 sen lah, dia punya untung. Kalau banding dengan kedai RM2, sikit je kedai RM2 5% tu tak apa. Kadang-kadang ada barang tu 5 sen, 10 sen. Itu dalam 60 sen lah keuntungan satu barang. Besar. Kalau tuan-tuan dan perempuan sale sebulan dalam RM30,000, dekat situ ada untung kasar RM9,000. Dekat situ. Tapi macam pakej RM55,000 tu kita dah kira kalau habis jual semua barang dalam RM12,000 untung kasar. Tolak sewa, tolak utility bill, tolak gaji pekerja adalah RM5,000-RM6,000 untuk owner sebulan. Jadi dia besar. Sekarang ni semua benda semakin mahal, sewa mahal, utility bill pun makin naik, baru umum ni tak naik lagi tarif TV, kan? Jadi kena cari bisnes yang margin dia besar. ROI dan cepat return of investment. Ada pelanggan kami 3 bulan dah boleh mudah. Ada paling lambat pun dalam 2 tahun paling mudah. ROI cepat. So bila ROI pulangan modal kita tu cepat, kita boleh fokus untuk bisnes lain ataupun buka cawangan, branch. Macam saya buat buka cawangan. Kan? Dia cepat ROI berbanding dengan bisnes lain ada ambil masa 2 ke 3 tahun untuk dapat balik modal. Bisnes yang dikenali ramai. Naik sambut kedai RM2, semua tahu kan? Kan tak ada lagi orang tanya apa benda ni kedai RM2 kan? Tak payah nak buat marketing sangat. Kadang-kadang tu macam saya bila customer nak buka kedai, saya suruh dia gantung dulu siap-siap kedai RM2 nak kena buka. Maksudnya dia dah chop row tu, tak boleh orang lain buka kedai RM2, dia dah buka. Gantung cepat. Sebab memang sekarang ni ada je kedai baru, mesti ada kedai RM2. Kalau pergi kat Melaka, boleh kata setiap taman perumahan ada kedai mereka, kan? Kedai RM2 cepat. Dia dah jadi kedai yang wajib, macam kedai gunting rambut, kedai runcit, mesti ada kedai mereka. Di setiap taman-taman perumahan sekarang ni.